A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah zalika dinul qayyimah. Fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata bnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusi buha awim ra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma
hajara ilaihi. Amangkin arak dua hal sayak tiang sampean mudah-mudahan tetau jalanan ini ki sak dua niki. Sak pertama searak kaitan kance keikhlasan. Nah, mungkin jadi penembe mulain tengiring, nah, temulai oleh ikhlas. Nggih? Ikhlas. Istilah ikhlas luwe tersebut di dalam Al-Quran dengan istilah muhlisin. Dengan seikhlas. Muhlisin niki andin tepede di dalam Al-Quran ndin kurang oleh 15 tahun sak khusus beruni muhlisin. Nah, namun ndik satu cak silah beda-beda oleh lembar pertama sampai lembar terakhir. Nah, nggih. Luwe arak 15. Sa muhlisin. Muhlisin iki istilah li berembintan memulai sebuah pekerjaan adik betul-betul bernilai ibadah. Ini yaitu ikhlas. Di narak kenen makin peligi lelah-lelah nunduk-nungki lalu beramal bilang jelo lalu angsu gesik di pak masjid. Santri endah menuju oleh kelemah entokon sampin empat matenain besile lamun endik terdasarin oleh ikhlas. Dait ingat ikhlas niki endik sekedar terucap. Sehingga ikhlas niki mbetauin tuli kalbu. Jadi ya bedaan antara manusia sadait makhluk silaina. Lamun manusia ketika diberikan derajat yang sangat tinggi lebih bagus oleh malaikat. Piran lamun ate, lamun keyakinan, lamun keimanan berumbuk. Itulah manusia. Lamun keikhlasan berumbuk, manusia seno lebih mulia dari malaikat. Ajari oleh makin sila tepejulu wah ikhlas niki. Berembe tente ikhlas luwe pengertian ikhlas. Antara lain ikhlas niki adalah memurnikan hati. Tepersi angen niki. Tepersi tebersihan.
kalbun angen tersali dalam sakdik tetau dan tau telik si dengar naran kalbun iki sila baik ditang ketau pelinggi sang pelinggi meriang kang jaga dek tebau gita dek tebau sermina. Nah oleh karena itu lamun temele berombok iman dah persik dulu sakli dalam niki persik bersih bersih iya seneng gih lamun temele bukti sak nyata ibadah sak betul betul gih ajah tak ikhlas sejak ibadah haji ibadah haji kemben amput yang pihak contoh ibadah haji maupun umrah enggak dua ibadah niki sak temulai oleh sumpah di dalam Al-Qur'an kata sumpah waw niki waw huruf sumpah lamun tak kaji isi tata bahasa Arab wallahi wabillahi watallahi artin waw waw sumpah kembe ampun diawali dengan kata sumpah walillahi alan nas ada yang betul-betul karena Allah manusia senuh jalanang aran haji jadi oleh awal jadi dendeng sa oleh awal kebeniat lalu haji gara-gara adik sa tempoh bapak haji atau ibu haji sapiran ndek tecara tetiang ngihang wah teja uli haji tetiang ngihang ayah karena berarti niki sudah melenceng dari dasar, dari asas, dari ibadah haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Coba ada PT sembahyang di narak. Oleh kata sumpah di narak. Oleh kata-kata adik betul-betul ikhlas. Gila. Ayat silainan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tertutup ni si adik betul-betul karena Allah. Karena Allah. Iya senoh jamaah. Ampun tepara naran. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuan ahad. Surat taparan. Surat Al-Ikhlas. Kembe ampun depara naran surat Al-Ikhlas. Nah, kembe ngeremeng-remeng jawaban santri. Ampun depara naran Al-Ikhlas. Kul. Katakan wahai Muhammad. Artin katakan perjelas ya Muhammad. Kul huwallahu ahad. Dialah Allah itu satu. Nah. Artinya satu. Ada yang betul-betul. Allah niki tepiak jari sapaling utama. Apakah kita mau jalan kemana-mana. Ada yang betul-betul bergantung kepada Allah. Allah ya kena nenuh. Malik terkaitang ikanca la ilaha illallah. Artin atau makna apa yang dah? Sak paling utama adalah tidak ada Tuhan selain Allah tempat kita bergantung. Tidak ada Tuhan selain Allah tempat kita memohon pertolongan.
tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Dia yang patut kita sembah. Ya maknan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya kenen ampun tepara naran surat Al-Ikhlas. Mesa di arah salainan. Lamu masih bercabang-cabang ja teraguang ibadah. Di dalam hadis innamal a'malu binniat. Pegawaian senosah sah niki. Atau arak kenen pegawaian apa jak jua ya tegawe bin niat. Adik betul-betul karena niat karena Allah. Sehingga ulik laik ulik zaman Rasulullah dengan duit berniat lagu adin arak embel-embel. Ya senoh ampuk nak hadis Rasulullah say-say hijrah karena dunia atau karena kemilikan adik mau merarikan seseorang bahasa Rasulullah niki apa hasil tentu apa saksi niat no doang ya mau nggih okay? Lagu mangkin, lamun te niat karena Allah, nasa lain-lain iki ya milu, ya nami milu. Pada entan pesak betaletan di bangket. Ah. Wah, tang coba ang betaletan, nggih? Di bangket. Talet pare. Menggebu-gebu nih. Ternyata ajin rabok mahal. Ajin terproses mahal. Tentu lamun terbetaletan di bangket. Di tuah berniat ya talet. Upa-upa kan. Di tuah berniat talet upa-upa. Kembin. Sak tetalet pare lagu upa-upa milu diwo. Iya model telamun tu betul-betul ikhlas arak sak lainan endah sak baun tak awis baun iya kita impan sampi jadi niat dulu insyaallah lamun niat niki diawali dengan ikhlas mesti Allah akan memberikan ganjaran apa ganjaran. Tepiak contoh Haji Sabaru. Nggih. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma bahasa Rasulullah. Lanjutan ayat. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Tebal sisi surga. Aran tetak di tuah. Serio aran surga. Jadi kita anggap rakyat apa di surga nu. Satu cerita dari dalam Al-Quran. Surga nu mengalir sungai-sungai dari sana. Si seolah aran surga. Soal dia tahu ya bayangan aran surga ini. Si seolah hansilah. Saya ingat tersandai uah serio, kadang-kadang iya ampun terkurang yakin. Nah, berembe tentu makin ada betul keyakinan ini ada peningkatan di dalam ibadah. Yakin, yakin ini lamun bahasa agama terbagi telu tingkatan. Di dalam terberagama niki yakin dicerita dan Mbeto Monas nah, di Jakarta di mak cendewah lalu kan
Yakin? Yakin, daran tak tentu nendah kan? Wah, tangan cok-cok, dolan dia. Amin. Atau lebih dekat lagi? Mbak tahu Ka'bah? Di Mekah. Yakin? Padahal dia tua serius ah, ya kan? Yakin kan? Ya tingkatan saat pertama noh. Ya separa naran yakin. Sekedar seketau enten Ka'bah noh mbe taun 5. Berembe tentu makin meningkat. Yakin iki tipe hakul yakin. Berembe tentu kan sabaru ja selapu wikan entan Ka'bah niki limbe di Mekah. Berembe enten temangkin berombok yakin ada insa hakul yakin. Ada terlalu doang serioan ngereng Ka'bah nu on tedun di Mekah tahu. Kemben wah tejak serioan wah tejak serminang. Ndek te serminang Malik ampun tegoa-goa pendah. Ndek tegoa pendah ampun tesiru kemes. Melihat tesiru Ka'bah. Angka milu lema jangge. Milu dengan jok haji berangkat aja milu. Lamun tuah goa api. Mbet para naran yuku, rukun Yamani, rukun Yaman ini, rukun Hajar Aswad ini, rukun Syamin ini, rukun Irokin ini, rukun lamun basen tite buju. Mbet buju sak tau aran Hajar Aswad, yara rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani salit te, rukun Sami sate turukun Iroki sate lamun tuah ketau muntah serio berombok meningkat yaitu kepada hakul yakin. Arah Malik tingketan sak ketelu aparan wara ninsan di arah dimak sawah goa pedek man cukup isi tegoap goa doang. Nggih. Ainul yakin. Sambet para naran ainul yakin santri. Sate para naran ainul yakin nun ni tau wah de. Rasa. Rasa. Wah terasa sebara senteh nggih antara rukun Hajar Aswad sadai pintu Ka'bah tepara naran aparan multazam wara ara multazam teh. Ndek multazam sani candi. Multazam satu di antara pintu Ka'bah sak dait Hajar As. Apa artin multazam? Artin multazam senuk pasti barang pasti. Artinya apa? Pasti lamun terbedo'e turin terkabul. Nah. Saya sawah berdo'e. Lito. Pasti terkabul. Nah. Lamun wah terkabulan. Ada dunia teparan naran. Ainul ya. Yakin. Ainul yakin, ya contoh niki, ya contoh. Contoh dari bagaimana
keyakinan kita kepada Allah juga harus seperti itu. Yakin tentang arah nenek kan? Lagu ndek sebatas ke sekedar li biwih te doang kena yakin unin santri. Ndek. Tetapi ada getaran. Ketika azan dikumandangkan nyerepek. Lalu bait ayudu. Ndek te mau berjamaah di masjid minimal te berjamaah di balik. Kanca anak seninan. Dende nule-ule santri lite doang ke berjamaah di balik jak ngelini ngelamang doang. Nah. Niki. Nah kembali. Iya peningkatan-peningkatan. Jadi lamun terjadi manusia memang keimanan teniki zid wayang kus unin istilah dengan Arab berombok endit berkurang. Lamun tepacuruan baru ngebang dengan apa nyerepak. Ah berarti dia jawab bau peningatan. Nah berarti dia meningkat keimanannya. Jadi berembentan temangkin peningkatan ini harus marah enten tesak yakin hakul yakin ainul yakin sabaru. Yen tante. Nah jadi kembali adit sadende melenceng oleh Nabi sitang aturin pelinggi saya pertama baru tentang ikhlas. Adit itu betul-betul. Dendek apa saya sakmuni di juru baru nun. Dendek telik dia. Muntian jadi tancara jari nabi-nabi. Amat tiang jadi tuan guru. Tiang jadi tancara jari nabi-nabi. Amat tiang. Lagu ya tiang sampean. Ini. Atentun. Di tepat, di tebau padang. Ini. Mana yang kita bisa. Dait. Insya Allah di tiang doa. Mungkin lemak, mungkin lat. Begilir. Adik tiang arah. Mami saya tiang arak dendek sak yo kembia jemu aidinut pejulu diri doang andek maranike yang ingin kebersamaan dendek sak teparan sekik doang kanggo nah ni endek yang namanya pewaris perjuangan itu sesuai dengan kemampuan kita nggih. Kanjen tang besemeton, kanjen tang empat sak mama. Ah, mumpada tahu jak sak teluno sila. Depede tiang marak tantang sak tejorak-jorak yang ngelius-lius doang. Mungkin sekatang kedait nambil sak pecatan kedaitan. Ya wah menu. Ini? Ah, saya sak tetap pete ya. Ya depada pete. Ini? Kembali. Jadi ada yang betul-betul ikhlas niki. Karena sekat dengan ikhlas. Dan ikhlas niki di tebau di dalam ucapan doang. Karena kita harus betul-betul mulai dari kalbu. Ya beden antara manusia dan makhluk silainan. Karena kalbu niki. Karena ya tau ikhlas. Tunggi. Ya tau keimanan. Turun naiknya keimanan kita di kalbu doang tahu ne di embau tetelik isi mata panca indera kita tidak bisa dilihat. Memang secara umum Allah memerintahkan kita untuk jadi dua fungsi. Pertama lamun terurut-urutan bagaimana dialog antara malaikat dengan Allah di dalam surat Al-Baqarah nggih. Bismillahirrahmanirrahim wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilum fil ardi khalifah. Malaikat basen kena niki dalam Al-Qur'an niki
aku berencana ya pihak khalifah. Apa kenan khalifah? Penguasa. Sak kendalian bumi seno, bumi. Tau sak niki nggih. Manusia itu suruh. Jadi tersanggah cerita si malaikat. Qal ataja'alu fiha mayyufsidu fiha yakini nana ya ada pihak jadi halifah padahal pegawaian ara manusia nu saling mati pegawaian manusia nu terus ndek saling mati membikin kerusakan. Nih, mayub sidupiha artin membuat kerusakan. Coba sila, sapiak pertambangan ngebor, nih, pun muncul gas berak. Kan manusia doang ini kita. Pihak bendungan, pihak tambang-tambang, manusia doang membuat kerusakan. Terus talat maku yang dah hitenggi, mu terbalak ke si kayu, lagu kayu doang gadun, kan belum. Termasuk juga kita buat kerusakan, tidak stabil jadinya bumi ini. Ya yang gawe lemak manusia. Wayas pikudima dari tenah yang pada saling mati. Hasilah masin doang harap peperangan gih. Oh di Israel masin doang pada saling beledok isi senjata. Wanahnu. Sementara kami pada unin malaikat ni tinggi. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisula. Enggak ngawi gaji. Sila bertasbih, bertahlil, bertahmid. Apa ndin cukup isi kami pada menulah. Bahasa malaikat. Nah jadi tegejuh naik cerita. Kembik sengak memalaikat niki, imannya niki stagnan. Stag, apa kena stagnan jawab? Istilah macam-macam baik, sin sugulang si tuan tian, bahasa niki. Stagnan niki ya tetap. Ya stabil, dan cara tayak, dan cara entun. Dit, pegawaiannya apa sih entah perintah ya doang gawe malaikat niki arah malaikat satu suruh bertasbih doang gawe arah satu suruh ngamin enggak mau gawe ngamin aminang dengan sameni meni atau doang dengan sameni itulah malaikat apa ndak cukup isi no qala ini a'lamu ma la ta'lamu enggak nak sekik. Arak sekik sinta jawab isi nenek. Aku lebih tahu isi kamu. Ampun teduk malaikat. Ampun teduk. Akhir karena manusia disiapkan menjadi khalifah. Jelas dia disiapkan dengan ilmu pengetahuan. Dengan akal. Dengan kalbu, nggih, dengan pikiran manusia. Ya beden kanje malaikat maupun binatang, kamu binatang. Ja oleh laik sampai piran-piran tetap aran meong senun den cara beselana berunahi den cara besapu den cara beselana sampai mangkin nggih. Kembek karena dia bukan khalifah beda dia dengan manusia. Manusia aja tebekalin. Apa unin itu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lanjutan nggih. Tajah manusia seno pengetahuan tentang segala sesuatu. Selapuk tajah manusia niki. Akhir tetes cerita malaikat. Hei malaikat.
Apa arana ni unin surut di doa? Dia yang ketahu arah manuk malaikat ternyata. Yo kembin. Yo karena baru tak ngaturin pelinggi lamu malaikat senu. Terciptaan ampun terperintah apa sakit-sakit doang. Ngalamu manusia aja celapu. Malaikat dia tahu arah manuk. Jelasan dek tawaran manuk adalah malaikat saat perintah misal bersujud. Bersujud aja dari sejak dia diciptakan sampai kiamat enggak gawe. Nah lamun manusia ja di samping dia menjadi khalifah penciptaan nenda jari beribadah kepada Allah. Lagu lamun temilik bernilai ibadah kita harus didasari dengan keikhlasan si baru. Adik itu betul-betul karena Allah, dendek karena salah. Santri salite ngaji, adik betul-betul karena Allah. Barunya berdoa ilmu sabarokah. Nggih? Timan sekedi ilmun. Lagu barokah. Iya satu beda. Ini supada amar adu tangsa winu. Berkat sak pemahaman. Keluarga tiang lirarang. Berkat-berkat nu. Lamun terlalu begawe. Kejauh beras. Kecet ara setengah kopok. Tulak mujung. Nah ya aran berkat. Nunggih. Nah. Jadi harus betul-betul berkah. Berkah niki akan muncul adik betul-betul didasari dia karena Allah, karena Allah, karena satu, jangan yang lain. Sa kedua hadis sitang sampean sabaru niki iza mata benu Adam. Kedungsa masih anget nggih dengan toa tiang si sampun bilin nggih ing qata'a amaluhu terputus wah dinara napi-napi suhan temate ja illa min salasin kecuali arak telu. Nah, niki. Pada mara pelinggih yang punya anak sudah meninggal, yang punya bapak sudah meninggal, yang punya ibu. Mara tiang ngina amak dang sampun meninggal. Apa ya masih? Apa ya masih? Arak telu yesak masih. Nah jadi mumpung tesak masih irup. Nggih. Sila sak telu niki teperhatian ya gadi. Pertama. Sadaqatin jariyatin. Nah iya ampuk nuli awal. Guru Badrun, Guru Derun alias Tuan Guru Tohir Padri. Ajah dah. Membangun pondok pesantren, membangun majelis taklim, membangun masjid, musala, membangun jalan dan jembatan untuk kita beramal jariyah atau wakaf. Asangkan mungkin tak ngaturin pelinggi aset yayasan sakli niki wah tiang hitung ke dua aplikasi luwe sekitar 2,5 hektar agak keliru mungkin dengan ruatian yang menghitung dengan sakirang bebasnya ke 4 hektar niki lelah tak ngitung besak 2 hektar aku dan ini penggitan arak 2 hektar 50 sekian
keluik saoleh foto daya TK ni RA ni kijak dek ni yayasan EP tanah ne niki jak murni tiang pribadi EP tanah di aula sali niki tote manasik umroh bangunan pribadi sak tiang amalang untuk TK niki di, lengkap di bangunannya. Waktu yang aktif jadi anggota kira, yaitu yang bangun dan ini kan ditangguh lah ya, tunas sumbangan maupun apa di jamaah murni yang pribadi niki adik sak tobi kanan gih. Nah, niki salib daya niki di tau tiang bebangun niki murni dan dia milik yayasan. Jadi selaku tau kepada bebangun pihak balik semerot-semerot yang bukan milik yayasan. Nggih. Nah, jadi dinik-dinik sampai salah paham nggih. Walaupun seluruh aset niki atas nama dengan toak dia. Sak beli ya untuk ini tetapi semuanya adalah milik yayasan. Dait tangaturin pelinggi adik-dindik bermasalah di kemudian hari tiang sepakat untuk segera membuat sertifikat wakaf sifatnya. Nah, salik niki luwe 2,5 hektar. Salik pesantren Al-Badriyah 3 luwe 1,5 hektar. Salik Al-Badriyah 2 lamun tiang dek sisip sekitar 80. Nah, niki selaput yang terupah. Jadi dalam bentuk wakaf. Bale-bale searak misal saat niki bale aditya niki nah niki jadi ni tanah yayasan ke keluwe niki sekitar balu are enggak ndek dia tanah yayasan betul-betul tanah milik keluarga adin ndeknya masuk di dalam akte wakaf. Terus jendek sampai lemak lat nggih pelinggi salah paham 4 hektar ndek 4 hektar silat diukur seria-seria jendek sam jendek kan sak tepara nampi den jauh si Haji Muhaidin no 2 hektar luwe narak 2,5 hektar. Nggih. Nah. Angka ben iki pete lah sak lainan iki lamun ya tetu-tetu 4 hektar. Niki kembek tiang ingin meluruskan adik terdendek tersampit kesalahan lemak lat nggih. Yang bisa 2 hektar no. Ya memang denara, denara memang jumlahnya. Dan napi namanya buktinya juga ada niki. Akhir sekali yang kembali aniki akan segera kita urus akte wakafnya. Adik-adik tahu deh mak bere-bere anak jarin tiang ya atas nama nini tiang nene pe bos anu ya nak pernah milik macam-macam ni. Nah adik sak selapu niki atas nama wakaf. Artin kembali sesuai dengan hadis yang tadi sila teiring sampai kapanpun sila pelinggih sumbangkan apa saja berniat untuk mewakafkan uang juga silakan. Artin sebenarnya kan amal jariah niki kan wakaf kan? Wakaf. Wakaf artin selama atau sembentah kan? Kan? Nah. Sadaqatin jariyati. Sa kedua ilmin yuntafa'u bih. Ilmu sak bermanfaat. Selama 52 tahun ngajah ngaji dengan toa dia ya tentun bega nggih pengetahuan si sampun pelinggih boleh nggih. Nah, yang bermanfaat niki
selama pelinggih-pelinggih atau santri putra-putri mengamalkan ilmu itu, selama itu pula pahalanya akan mengalir. Nah, yang tidak perlu rutin-rutin ikuti pengajian untuk kita memperdalam ilmu. Sakatelu waladin soleh yada'ulah. Nah, niki. Mumpung kepada masih hidup, kuat-kuat doang dengan toa. Adik Salema pelinggi berdua bija, lamun tuah pada mati. Nggih. Lamun tuah di arah lema, iya entan tetap doang. Nggih. Minimal selesai sholat. Minimal doa ente. Rabbana ghafir lana zunubana wali walidaina. Atau Rabbi ghafir li zunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Ingat doa ini kini. Bilang terselesai sholat. Kembe enggak niye ya nyambung. Selainan niki jak putus. Paran tiap tetap enggak sak telu niki doang, sak lainan jande nara. Niki hadis, hadis sahih. Nggih? Nah. Ya ampun tersak deniata. Nikepe sumbang jok masjid jadi amal jariah untuk amak tersak. Wah, bilina. Ajari iya. Kena neno. Amal jari. Amal jariah. Amal. Artin pegawaian. Amal-amalan. Jariah sak ngalir. Ngalir marak. Ai sak mengalir. Lamun. Anu niki. Nah. Mudah-mudahan. Nabi Siti yang sampai yang niki. Bauta amalan nggih untuk diri dia, terutama untuk santri, untuk jamaah, ya jari langkah selanjutnya. Dait mungkin ya ndek dia tetap yang doang ndek arep laun aditya. Adik tiang dua niki sakli mami tuan badar tiang yang dah harap nggih. Nah, harap mami saya tiang yang dah. Nah, jadi ndek tiang doang. Nah, mungkin minggu si jemaah nah, sak lain kan nggih. Nah, adik sa arep sak lainan yang dah dinden sak sikit-sikit doang nggih. Nah, terakhir yayasan niki sak peninggalan dengan doa tiang niki tentun tiang berkewajiban bersama semeton-semeton tiang untuk melanjutkan perjuangan itu tentunya juga sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, misal mungkin aturan yayasan adin sesuai, adik narak do pembina, adik narak pengawas, adik narak pengurus. Nah, niki aturan terbaru nggih. Jadi aturan terbaru mungkin di yayasan niki mesti narak pembina. Dengan toa tiang wah ndek narak. Baik mami tuan tiang, tuan badar maupun mami tiang sendiri, wah denara dua pembina. Nah, perlulah. Ya ya, tangiring mami tiang sak niki, insya Allah tetap di pembina yayasan. Nah, ini aturan niki. Nah, terus arak pengurus. Nah, pengurus yayasan niki, arak ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Ah ya, saya tertegan isi adik tiang.
Nah, Aditya niki. Eji Baihaqi. Nah, dengar pengurus yang lain. Arak pengawas. Nah, pengawas niki ya tentang selingjab dait Aditya si seke suruh tiang ya ule salik ke dindi niki. Nah, mai tebareng nani ja. Jadi wah kelang dengan toa segera tak bedembe tu tak hidup. Aran tak hidup niki makin tiang marah idap yang masih bajang doang padahal hitung-hitung wah yang seket ya wah toa dijari nanti ya. Adin lamun tiang doang seket apalagi bapak tiang ya kenan dia. Andin kepada kejatahan marah nabi jatah dari olasan tahu. Andin kejatahan marak mami tiang 70 seke berarti sekitar dari 20-an tahun yang bodoh matur. Hidup niki adalah siklus. Sebuah putaran hukum alam yang terus menerus berlaku. Jadi dek tebengak. Nanin masih jadi santri lemak dari seberang arak sak jadi tuan guru. Amin. Arah sajari kepala desa. Arah sajari pegawai negeri, arah sajari polisi niki putaran. Dek tepengah. Nah, yang put yang matur, sila kita dengan ikhlas menerima putaran dunia ini, nggih. Itu hanya satu yang mengurusnya hanya Allah. Terutulah kuah. Masalah terugi, masalah keuntungan dan tetalat mako. Nggih? Hal biasa. Sila aruan pula. Kita tidak akan diberikan cobaan kalau kita tidak mampu. Pada marak yang insya Allah tang tunas doa niki. Sang tang bau berangkat mungkin akhir bulan Agustus atau paling telat awal-awal September. Karena makin dek mantep buka umroh. Nggih? Sandeman siap berangkat sekitar mungkin kancen tang 30 sampai 40 hanta. Ya tangiring. Sak melet aja mak sak murian tu daripada milu nggih. Ndak daripada melet lamun tang betena. Tiba Mekah sina kembe karena kita sandeman iki, sandeman haji maupun umroh punya satu kewajiban. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, umroh dan haji itu dua-duanya wajib. Syafi'i dan Hambali. Nah, kalau Maliki dan Hanafi, haji doang wajib. Jadi adik terbebas oleh kewajiban, minimal adik mau haji, ada mau umroh, gak menunggih. Kenapa? Karena terlalu banyak rahmat di sana yang kita tinggalkan.